sini, hamparan birunya samudera bagai permadani raksasa. Di sini, bentangan alam menghijau, bak zamrud yang berkilau. Di sini, kita memulai langkah di tengah zaman yang berubah. Dari bumi laskar pelangi, kita awali perjalanan ini. Setelah setahun terkurung dalam sekat, kini 33 peserta hadir dengan nyala semangat. Walau banyak perubahan, itu pilihan yang harus dijalankan. Walau banyak hal baru, itu semua demi tuntasnya rasa rindu. Hingga mentari datang menyambut para petarung pagi. Setiap kita punya alasan sendiri mengapa kita hadir di sini. Tapi ada satu yang sama, kita menolak takluk pada kondisi yang ada. Karena pada akhirnya ini bukan tentang kompetisi, bukan juga tentang podium dan medali. Ini adalah pesan bahwa olahraga Indonesia harus bangkit lagi. Ini tentang sebuah asa bahwa pariwisata Indonesia akan kembali mendunia.